Kami dari Sekretari TKJ 5. Ada pun kelompok kami, saya Alia Priyani, saya Megi Luna, saya Repa Ajani, saya Sarah Lina. Di sini kami akan membuat Pasar hewan di Dusun Jambe Anom, Desa Purwadadi Barat telah lama disebut-sebut sebagai pasar hewan terbesar di Jawa Barat. Pasar hewan tersebut mendatangkan para bandar hewan bahkan dari luar Jawa Barat seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meski aktivitas di pasar hewan ini hanya ada 2 hari dalam seminggu, yaitu setiap Selasa dan Sabtu, namun telah membawa dampak yang signifikan bagi setiap warga di sekitar pasar hewan tersebut. Seorang pemuda yang aktif di Karang Taruna, Dusun Jambe Anom, Dodi contohnya. Baginya, pasar hewan telah menjadi tempat mencari nafkah. Meski tidak memiliki atau memelihara kambing dan sapi di pasar hewan tersebut, Dodi kerap menjadi perantara yang menghubungkan pembeli dengan bandar atau sebaliknya. Menurutnya, masyarakat di Dusun Jambe Anom didominasi oleh para pengusaha ternak, terutama ternak kambing. Menurut para peternak di Jambe Anom, sekadar pemelihara saja tidak sampai pada pengusaha ternak. Padahal keuntungan yang bisa didapat dengan menjadi pengusaha ternak mencapai 2 bahkan 3 kali lipat ketimbang hanya dipelihara saja. Senada dengan itu, Kepala Desa Purwadadi Barat, Adi Priyatna menyetujui dengan apa yang disampaikan Dodi, bahkan dirinya akan segera bentuk BUMDes sebagai media untuk memfasilitasi masyarakat Desa Purwadadi Barat berbisnis ternak di pasar hewan. Seeking vlog don't recommend. Bye bye.